Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah masjid Namirah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah agar mereka bisa berjalan dan menjalankan kehidupan di atas muka bumi dengan baik dan lurus. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih para rasul dari kalangan manusia sebagaimana Allah memilih sebagian malaikat sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para rasul adalah istifa, pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dijadikan rasul atau dijadikan nabi. Semua hikmah tersebut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ya, jumlahnya banyak ya, yang sampai kepada kita dikenal dengan 25 nabi dan rasul ya. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushu alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, dan di antara para nabi dan rasul ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Tapi jumlah mereka banyak. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah para nabi dalam Al-Qur'an untuk diteladani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama para nabi dan rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul telah bersabar dari kalangan para ulul azmi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di fase pertama, fase Mekah, banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat-surat tentang kisah para nabi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah kisah-kisah para nabi sebelummu untuk apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar bisa mengkokohkan hatimu. Karena ujian berat dihadapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu sebagai pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa lebih tegar dan bisa lebih kokoh. Di antaranya Allah turunkan kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh yang dia adalah surat Makkiyah, yang surat itu tersebut turun di fase Mekah, dan juga surat Nuh yang Allah turunkan atau kisah Nabi Nuh yang Allah turunkan dalam surat Hud, dan surat Hud juga adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah di fase Mekah. Bagaimana beratnya ujian yang hadapi oleh Nabi Nuh di mana beliau berdakwah selama 950 tahun. Namun beliau bersabar. Di akhir Allah ceritakan kisah Nabi Nuh. Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kerabatnya, dimusuhi oleh kaum Quraisy, bahkan dimusuhi oleh sebagian Bani Hashim, yang kaum Quraisy adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab dulu ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berdakwah maka dia pun melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada masyarakat, "Jangan ikut orang ini. Orang ini ya adalah pendusta, orang ini adalah sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya." Yang mengucapkan siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri. Tentu hal ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kerabatnya dan pamannya sendiri memusuhi dia, maka Allah turunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf yang sangat panjang, di mana Nabi Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri. Hingga ini menjadi tasliyah
menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada nabi sebelum saya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga diuji dengan dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dialah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan demikianlah kisah-kisah para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, dan dibacakan kepada para sahabat sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa teladan keseharian yang bisa kita petik dari kisah-kisah para nabi. Tentunya masing-masing nabi punya kisah tersendiri. Kalau kita mau ceritakan tentang kisah Nabi Nuh saja, tidak cukup satu jam. Kalau kita mau ceritakan kisah Nabi Adam saja, tidak cukup satu jam. Ya. Bisa lihat di YouTube, saya punya kajian tentang Nabi Adam, 2 pertemuan. Nabi Nuh kalau salah juga 2 pertemuan. Apalagi kalau kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam, bisa sampai 5 pertemuan atau lebih. Nabi Yusuf juga bisa 5-7 pertemuan. Oleh karenanya, maksud saya pada kesempatan kali ini bukanlah kita menceritakan kisah-kisah mereka, tetapi kita hanya ingin mengambil cuplikan-cuplikan dari kisah-kisah mereka yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita ketahui adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Manusia yang pertama Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan bagi Nabi Adam alaihissalam surga yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan. Tetapi ternyata sebelum Allah menyuruh Nabi Adam untuk masuk ke dalam surga, Allah ciptakan bagi dia pasangan. Karena percuma surga yang indah, taman yang indah, istana yang megah, tapi cuma sendirian, tidak ada pasangan. Maka Allah pun ciptakan pasangan bagi Nabi Adam, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, tsumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut, dari Adam alaihissalam, istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, "Ar-rafiq qabla at-tariq." Kita butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ar-rafiq qabla at-tariq, kita butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Maka Allah pilihkan teman bagi Nabi Adam alaihissalam, yaitu istrinya Hawa. Buat apa? Allah mengatakan liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya Hawa. Sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya, bahwasanya kebahagiaan sejati bagi seorang lelaki adalah tentram dengan apa? Istrinya. Seorang kalau ingin bahagia, hendaknya dia menciptakan ketentraman bersama istrinya. Dia nyaman di rumah, dia nyaman dekat dengan istrinya, dia nyaman ngobrol dengan istrinya. Jika seorang lelaki tidak mendapatkan kenyamanan bersama istrinya, sungguhnya dia tidak bahagia. Meskipun dia memiliki rumah yang megah, meskipun dia memiliki kendaraan yang megah, meskipun duit dia bermiliar-miliar atau triliun-triliun, tapi kalau dia tidak bisa tentram bersama istrinya, sungguhnya dia tidak bahagia. Maka mulailah dia mencari kebahagiaan di luar, dengan kumpul dengan teman-temannya, ya, dengan sepedaan bersama teman-temannya, dengan motoran sama teman-temannya, ngopi sama teman-teman. Ini enggak pernah pulang. Kalau pulang oke lah, ini enggak pernah pulang. Setiap di rumah tidak betah, ingin keluar. Ketahuilah itu lelaki tidak bahagia. Itu lelaki sedang sengsara. Oleh karenanya, kita sebagai laki-laki, ciptakanlah ketentraman di rumah. Bagaimana caranya? Bisa. Bisa. Kita ciptakan suasana agar kita bisa bahagia, bisa tentram di rumah. Enak ngobrol sama istri. Jadikan istri sebagai teman ngobrol kita, sebagai tempat curhat kita. Ya. Kalau kita tidak bisa bahagia dengan istri, pasti ada yang salah. Entah kita yang salah, entah istri kita yang salah. Dan itu harus kita segera selesaikan. Jangan kita biarkan hidup menderita bertahun-tahun. Tidak ada kenyamanan di rumah. Kalau pergi dari rumah, tidak ingin pulang. Makanya cek pada diri kita. Kalau kita keluar rumah, ingin segera pulang, berarti kita masih bahagia. Coba cek. Sekarang ingin pulang atau tidak? Kalau di luar rumah tidak ingin pulang, berarti ada masalah ya.
Bahagia justru di luar rumah. Ini berarti ada masalah. Ya. Oleh karenanya, jangan kita biarkan kesangsaraan terus bersama kita. Berubah. Mungkin kita kurang menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin rumah kita tidak penuh dengan ibadah. Mungkin rumah kita isinya hiburan-hiburan, medsos, nonton macam-macam, sehingga bukan kebahagiaan yang datang, hiburan yang menghilangkan kebahagiaan. Hiburan yang menghilangkan kebahagiaan. Apa artinya suami istri pulang ke rumah, sama-sama satu tempat tidur, kemudian suami main WhatsApp, istri main WhatsApp. Saling tertawa, tetapi bukan tertawa di antara mereka. Istri tertawa dengan candaan di grup WhatsApp, suami juga tertawa dengan candaan di grup WhatsApp-nya. Kehidupan apa seperti ini? Ya. Karenanya Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan diri kita ya terjebak dalam kesengsaraan di mana kita tidak betah di rumah kita. Perbaiki diri kita. Ya. Cari obrolan yang nyambung antara kita dengan istri kita. Saya dengan istri saya, artinya kita berusaha ngobrol yang nyambung ya. Saya tidak mungkin misalnya pulang ke rumah kemudian saya bilang istriku sungguhnya hadis ini dhaif karena perawinya ada namanya si fulan si fulan, ada khilaf di kalangan para ulama tentang kredibilitas rawi ini, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, sehingga istri saya ngomong apa mas enggak nyambung. Bagi pulang istriku sungguhnya Islam ada firqo ini, ngapain bicara kayak gitu? Bicara yang nyaman bagi kita, tentang keluarga, tentang anak-anak, hari ini masa apa, hari ini ketemu siapa, enak. Jadi kita nyaman. Sebelum tidur ngobrol bersama istri kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, "Kana bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya beberapa saat sebelum tidur. Itulah kehidupan rumah tangga yang indah, ada nyambung ngobrol sama suami istri. Jangan kita direbut kebahagiaan kita gara-gara medsos. Hati-hati. Medsos ini kalau tidak kita gunakan dengan benar, berlebihan waktunya, hanya merusak kebahagiaan kita. Kita dapat kelezatan sementara, kelezatan tontonan, kelezatan nonton berita, tapi kesengsaraan menimpa kita, ya, menimpa kita. Makanya saya pernah dengar saya baca suatu berita. Jadi ada pertemuan keluarga silaturahmi, kumpul rame-rame. Yang ngundang silaturahmi mempersyaratkan semua HP di luar. Setiap masuk HP di luar. Begitu masuk di rumah, happy semuanya, ketawa ke TV ngobrol. Kenapa? HP semua di luar. Coba kalau masuk semua bawa HP, ketawa-ketawanya sama HP. Sehingga acara silaturahmi tidak jalan. Maka HP ini penghalang kebahagiaan. Bahagia istri enggak jadi bahagia, suami enggak jadi bahagia, anak-anak tidak bahagia. Anak-anak datang nangis-nangis kasih HP, main game. Kapan dia merasakan pelukan orang tuanya? Kapan dia mau curhat sama orang tuanya? Kita dirusak oleh medsos yang kita menggandrunginya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Saya bukan awas, saya nasihati diri saya pribadi. Antum coba hidup tanpa medsos. Ya. Antum lebih bahagia. Waktu lebih banyak. Ngobrol sama istri bisa. Ya. Dekati anak-anak bisa. Pikiran kita tidak sibuk dengan berita macam-macam. Tidak ada penghujungnya. Boleh, bukan saya larang. Sesekali boleh, tapi bukan sehari 5 jam baca apa? Medsos. Yang enggak ada ujung-ujungnya. Belum komentarnya, belum baca komentarnya. Belum komentar kita, komentar-komentar kita tidak dibaca. Belum komentar kita dibantah orang. Ya, subhanallah. Kapan liyaskuna ilaiha? Kapan kita punya istri dan kita tenteram bersama istri kita? Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah sudah menciptakan Hawa dari Adam, dari tulang rusuk Adam, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai Adam, ada musuh yang nyata, itu iblis. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, "Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati." Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, maka kau akan sengsara. Perhatikan, ini dibahas oleh para ahli tafsir. Allah tidak mengatakan, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqaya. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kalian berdua sengsara. Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah menyandarkan kesengsaraan hanya pada Adam.
Allah mengatakan, jangan sampai iblis mengeluarkan engkau dan Hawa, maka kau Adam sengsara. Kenapa Allah tidak mengatakan maka kau dan Adam dan Hawa sengsara? Tetapi kenapa kesengsaraan hanya disandarkan kepada Adam? Para ulama membahas. Kenapa begitu Adam dan Hawa turun ke atas muka bumi, maka yang bertugas mencari nafkah adalah Adam alaihissalam. Dia yang sengsara. Dia yang pergi ke sana kemari. Dia yang mencari nafkah untuk istrinya Hawa. Istrinya harus tenang. Yang sibuk adalah Adam. Dan ini isyarat bahwasanya wajib bagi suami untuk mencari nafkah untuk istri. Adam sengsara ketika itu. Dia bekerja, dia mungkin bercocok tanam, dia mungkin beternak, dia mencari nafkah untuk memberi makan kepada istrinya. Maka kita sebagai suami ketika mencari nafkah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha keras jangan sampai istri kita susah, kita yang bekerja untuk menyenangkan istri dan anak-anak. Ya. Istri kita punya tugas yang berat di rumah. Yang mungkin tidak lebih ringan daripada kita. Nah, kita di luar rumah kita mencari kerja, mencari nafkah dengan yang halal. Ingat dengan yang halal. Oleh karenanya di antara perkara perkataan yang menakjubkan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan akhir dari surat Al-Muzammil. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah di akhir surat Al-Muzammil, Allah mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah. Dan di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qurtubi mengomentari, tidaklah Allah menggandengkan antara jihad dengan mencari nafkah kecuali mencari nafkah kedudukannya seperti jihad fi sabilillah. Oleh karenanya ketika kita mencari nafkah, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari nafkah yang halal. Kita tidak ingin memberi makanan kepada anak istri kita dengan makanan yang haram. Kalau kita mencari hasil yang halal, ya, maka insyaallah kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya, jadi kita yang susah, jangan istri kita yang susah. Baik, ini sedikit cuplikan dari Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjutkan berikutnya cuplikan-cuplikan faedah, petikan-petikan faedah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu Rasul yang diutus setelah Nabi Adam siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ketika di hari kiamat kelak orang-orang datang kepada Nabi Nuh, kemudian mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Itu setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam di antara teladan yang menakjubkan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Nuh dengan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Padahal kalau kita lihat tentang kisah Nabi Nuh, isinya semuanya ujian. Isinya semua adalah kesabaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian dakwah di awal surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dibiarkan saja mengucapkan kami beriman lantas tidak diuji? Tidak mungkin dibiarkan berkata beriman, mengaku-ngaku beriman kemudian tidak ada ujian. Mustahil. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana imannya yang tidak benar. Setelah itu Allah sebutkan ujian. Di antara yang pertama kali Allah sebut ujian adalah ujian terhadap Nabi Nuh, ujian dakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, maka dia berdakwah di kaumnya 950 tahun. 1000 kurang 50, kata Allah, 950 tahun buat berdakwah tok. Umur Nabi Nuh lebih panjang daripada 950 tahun. Dia dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang, kemudian Allah utus dia menjadi seorang rasul dan dia berdakwah selama 950 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar, 950 tahun.
Dan ternyata yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan jumlah yang paling banyak yang disebutkan oleh para ahli tafsir berdasarkan khilaf, yaitu 80 orang. 80 orang yang beriman bersama Nabi Nuh setelah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Artinya kalau kita pukul rata, setiap 11 tahun baru satu orang dapat hidayah. Setiap 11 tahun baru satu orang dapat apa? Hidayah. Antum pengen antum ceramahin orang, 11 tahun kemudian baru dia dapat apa? Hidayah. Dan itu ceramahnya bukan hari Jumat doang, ba'da Isya. Tiap hari. Ini da'autu qaumi lailan wa naharo. Aku dakwahi kaumku siang dan malam. Falam yasiduhum du'a illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku dakwahi mereka, ya Allah, agar engkau ampuni mereka, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka biar enggak mau dengar ucapan Nabi Nuh. Saya tidak bayangkan betapa beratnya ujian Nabi Nuh. Kalau dia berdakwah, wahai kaumku, sebentar Nuh, sebentar. Silakan. Saya saja kadang kalau berdakwah kemudian ada orang di depan main HP, wah, saya jengkelnya luar biasa. Jadi main HP lagi ceramah dia main HP terus, padahal dia nyatat. Saya jengkel luar biasa. Gimana kemudian orangnya harus begini? Ini tuh bukan sehari, dua hari, 950 tahun. Wastaghshaw thiyabahum. Kadang mereka tutup, tidak mau lihat Nuh, mereka ambil kain, mereka tutup wajah mereka. Wa asarru, mereka ngeyel, wastakbaru istikbar, mereka semakin sombong, tidak wajah semakin apa? Sombong. Bayangkan berapa tahun? 950. Ini ujian tersendiri. Di antara ujian yang hadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir. Istrinya apa? Kafir, subhanallah. Bayangkan antum berdakwah, ternyata istri antum kafir. Apa kata dunia? Ustaz ceramah-ceramah, istrinya sendiri kafir. Dakwah istri dulu Ustaz, baru dakwah kita. Bayangkan, istri teman tidurnya kafir. Bukan cuma itu, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, anaknya ada yang kafir. Disebutkan anak Nabi Nuh ada 4. Ada Sam, ada Ham, ada Yafif, ada Yam. Ham, Sam, Yafif, ini semuanya masuk Islam, beriman. Anak satunya namanya Yam. Kafir. Bayangkan ya. Kalau antum berdakwah terus ada anak antum yang tidak nurut ya. Ada orang berdakwah tentang jilbab. Ayo berjilbab, ayo berjilbab. Ternyata anaknya sendiri tidak pakai jilbab. Apa kata orang? Ustaz ceramah terus, anaknya tidak mau pakai apa? Jilbab. Anaknya perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki enggak apa-apa enggak pakai jilbab. Tapi intinya, lihat itu ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam, ujian berat dengan kaumnya. Kemudian ketika dia bikin kapal, diejek. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat dia sedang bikin kapal, diejek. Nuh sudah pensiun, enggak jadi dakwah, sekarang jadi tukang kayu, diejek. Sekarang jadi tukang kayu, Nuh. Ngapain bikin kapal musim kemarau, Nuh? Mereka mengatakan majnun, Nuh orang gila. Wasdujir, sudah diingatkan. Subhanallah, Nabi Nuh ujian sangat sangat berat. Dan itu selama 950 tahun. Tapi yang menakjubkan ikhwan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menambahkan Nabi Nuh hamba yang pandai bersyukur. Ini yang saya renungkan ya. Bukan Nabi Nuh tidak dinamakan hamba yang pandai bersabar. Seandainya Allah mengatakan innahu kana 'abdan saburan, sungguh Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, kita mengerti. Bahkan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bersabar seperti Nabi Nuh. Tetapi yang menakjubkan, Allah menamakan Nabi Nuh dengan Abdan Syakuran. Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana Abdan Syakuran. Di awal surat Bani Israel atau Al-Isra. Sungguhnya Nuh itu Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Disebutkan dalam buku-buku tafsir. Nabi Nuh alaihissalam kalau dapat kenikmatan dia selalu mengatakan Alhamdulillah. Dia pakai pakaian yang mengatakan Alhamdulillah. Dia makan makanan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia minum minuman, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia dapat musibah, dia mengatakan Alhamdulillah, musibahnya tidak lebih besar daripada yang sekarang saya rasakan. Selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hujan cobaan yang dia hadapi,
dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menakjubkan dari Nabi Nuh, dan nama ini terkenal nanti sampai hari kiamat. Ketika matahari turun jarak 1 mil, orang-orang pada kepanasan, keringat bercucuran, mereka mencari nabi-nabi terbaik untuk memberi syafaat bagi mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak. Nabi Adam mengatakan, aku telah melanggar, aku telah makan buah yang dilarang oleh Allah, dari pohon yang dilarang untuk didekati, aku makan. Nafsi-nafsi, aku juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pergi kepada Nabi Nuh, mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi, wasammakallahu abdan syakura. Ala tara ma nahnu fih, wahai Nuh, engkau ya adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi, dan Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai apa? Bersyukur. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ini metode berpikir. Kalau kita dalam menghadapi kehidupan, kita hanya melihat sisi positif, kita tidak bakalan pernah bersyukur, selalu mengeluh. Tapi kalau kita melihat sisi-sisi positif, tidak melihat yang negatif, kita akan bersyukur. Kalau kita lihat sisi negatif terus, kita pasti tidak pernah bersyukur. Maka tergantung cara berpikir seorang dalam menghadapi permasalahan. Ada seorang guru, muridnya mengeluh kepada dia. Saya terkena musibah ini, terkena musibah ini, terkena musibah ini. Maka sang guru memberikan 2 cari kertas. Dia bilang, ini kertas, satunya isi tentang musibahmu. Tulis, list, di list. Musibah pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Taruhlah 10 musibah. Cari kertas yang kedua, isi nikmat yang kau rasakan. Seharian penuh enggak akan selesai. Nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat kesehatan, nikmat berkeluarga, nikmat bisa masih makan, nikmat masih bisa olahraga, nikmat masih bisa ikut pengajian, nikmat masih bisa ngaji, nikmat masih banyak kenikmatan enggak habis-habis. Ya. Jadi, apa yang Allah berikan ujian dibandingkan dengan kenikmatan tidak ada komparasinya. Maka kalau kita hanya melihat pada sisi negatif, kita enggak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita melihat sisi positif, di tengah-tengah ujian yang menimpa kita, kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat manusia yang selalu hanya mengingat-ingat tentang musibah yang dia alami. Innal insana li rabbihi lakanud. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu senantiasa suka berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Manusia itu selalu ingat-ingat musibah yang dia rasakan dan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nampak ketika musim pandemi, sebagian orang benar-benar ngamuk, marah-marah. 2 tahun. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dalam kenikmatan. Dia tidak sabar menghadapi musibah tersebut. Sampai ada seorang ibu tanya sama saya, Ustaz, tolong nasihati suami saya, Ustaz, suami saya musim pandemi usahanya jatuh. Saya nasihati dia, saya bilang bersabar. Wahai suamiku, kata suamiku, enggak usah bilang-bilang sabar. Saya enggak butuh sabar, saya butuh duit. Subhanallah. Ini saya kenyataan. Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit dengan sakit yang parah. Sakit berapa tahun? 7 tahun disebutnya dalam buku tafsir. Sampai istrinya mengeluh. Istrinya tadi sabar, akhirnya tidak sabar. Maka Nabi Ayub mengingatkan istrinya, kau tidak adil wahai istriku. Ingat berapa lama kita dapat kenikmatan. Kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah 70 tahun. Dengan memiliki banyak harta, berlimpah ruah, anak-anak yang banyak, rumah yang menyenangkan. Ya, 70 tahun. Sekarang baru 7 tahun, engkau sudah mengeluh. Sungguhnya kau tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Ayub membandingkan atas musibah yang dia alami dibandingkan kenikmatan yang selama ini dia rasakan. Oleh karenanya, kalau kita punya cara pandang yang baik, kita lihat sisi positif, insya Allah kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di tengah musibah-musibah yang kita alami. Ini contoh dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah hujan musibah, dia tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu juga demikian. Kalau ada masalah, sabar. Ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ya. Sekali-sekali suami lagi susah, sekali-sekali kemudian ekonomi lagi jatuh 2 tahun, 3 tahun. Selama ini kita nyaman. Jangan tidak adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar. Tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun Allah kasih musibah, pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Teladan yang kedua dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya,
ketika menyuruh kaumnya orang-orang beriman untuk naik di atas kapal, Allah mengatakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang beriman agar naik di atas kapal. Ya. Setelah Allah turunkan hujan yang deras, ya. Kata Nabi Nuh, ya. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah tolonglah aku. Kata Allah, fafatahna abwaabal samai bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras. Seperti air yang ditumpahkan. Munhamir, air yang sangat deras. Wafajjarnal arda uyunan. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami turun, jadikan tanah menjadi mata air. Tanah yang tadinya bukan mata air, semua menjadi apa? Mata air. Saking semua tempat menjadi mata air, sampai kata Allah, hatta idha ja' amruna wafarat tanur. Ketika telah datang keputusan kami dan dapur sudah keluar air. Dapur yang harusnya keluar api, keluar apa? Air. Semua tempat menjadi mata air sampai dapur pun menjadi mata air. Air dari langit, air dari tanah, keluar semuanya. Maka bertemulah air langit dengan air tanah atas perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nabi Nuh bersama orang yang beriman di atas kapal yang sederhana yang terbuat dari lempengan kayu dan paku. Taib. Maka banjir di mana-mana. Nabi Nuh perhatikan, dia berkata kepada kaumnya, wa qalar kabu fiha, wahai orang yang beriman, naiklah di atas kapal tersebut. Bismillahi majraha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah, maka kapal ini berlabuh dan bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang saya cukup lama saya membaca ayat ini, kemudian saya renungkan. Kenapa di akhir ayat Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Nuh tidak berkata, sungguhnya Rabbku keras siksaannya. Karena ketika itu sedang musibah datang. Banjir besar. Banjir besar yang akan menghanyutkan, menenggelamkan seluruh umat manusia yang ada ketika itu. Kecuali yang ada di atas kapal. Ini perkara yang sangat mengerikan. Datang banjir seperti ombak, kata Allah. Kaljibal, ombak tersebut seperti gunung. Jadi bukan cuma air mengalir, tapi berbentuk ombak. Di atas dataran, di atas bumi. Sangat dahsyat. Tetapi Nabi Nuh tidak berkata, inna rabbi syadidul iqab, sungguhnya Rabbku keras siksaannya. Tapi Nabi Nuh berkata di akhir ayat, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya baca dari buku-buku tafsir, saya tidak dapati penjelasan yang artinya memuaskan saya, kecuali seperti penjelasan Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Dia berkata, kenapa Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi Nuh tidak ujub ketika itu. Dia tidak mengatakan, mampus kalian, ya. Saya beriman, selamat. Dia tidak ujub. Dia bahkan menyatakan bahwasanya kami ini selamat bukan karena keimanan, tapi karena Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena iman kita tidak cukup untuk selamat. Nabi Nuh merasakan demikian. Kita ini meskipun kita beriman, kita beramal soleh, pasti kita terjerumus dalam kemaksiatan. Satu maksiat yang kita lakukan membangkang kepada perintah Allah, sudah pantas bagi Allah untuk menyiksa kita. Tapi Allah tidak menyiksa kita. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Nabi Nuh ketika sedang selamat, dia tidak ujub. Bahkan dia mengatakan kita ini selamat karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pelajaran bagi kita. Kita jangan sombong dengan amal yang sudah kita lakukan. Kita ini kenapa dimudahkan Allah? Bukan karena iman kita, tapi Allah menutup aib kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika memanaklukkan kota Mekah. Beliau tidak sombong, bahkan beliau naik di atas. Bukan petenteng-petenteng, buka dada. Mana orang Mekah yang dulu ngusir saya? Mana? 8 tahun lalu kalian ngusir saya harus kabur. Sekarang kalian mana? Sini kumpul semua. Enggak. Nabi Muhammad SAW datang dengan penuh tawadu, naik di atas ontanya, sampai menundukkan dagunya, sampai dagunya hampir terkena pelananya. Sambil dia baca firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kemenangan dari siapa? Dari
Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub sama sekali. Oleh karena kita jangan pernah ya terpedaya dengan amal yang kita lakukan. Sungguhnya orang baik sama kita bukan karena iman kita, tapi karena Allah menutup aib kita. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya kalau Allah mengadab setiap apa yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita lakukan. Ya akhi, kita tiap hari siapa yang nonton medsos pasti melihat maksiat. Pasti atau tidak? Pasti. Pasti melihat perempuan terbuka auratnya? Pasti. Yang nonton berita pasti lihat pembawa berita rambutnya kelihatan atau tidak? Jangan pura-pura enggak tahu. Kelihatan enggak tidak? Rambutnya terbuka atau tidak? Terbuka. Kecuali yang nonton berita sambil antum tutup begini. Ya. Yang antum lihat cuma yang ditangkap doang. Antum lihat pembawa beritanya juga. Dan akhirnya kita tidak pernah istighfar. Kita anggap itu apa? Biasa. Untuk istighfar aja kita enggak. Karena kita enggak merasa bersalah ketika melihat maksiat-maksiat tersebut. Kenapa tidak bersalah? Merasa bersalah? Karena sering terbiasa melihat itu semua. Musik-musik lewati telinga kita cuek saja. Mungkin terkadang kepala kita ikut goyang. Ya. Kita tidak merasa berdosa. Berita-berita fitnah, ghibah, namimah kita baca, kita tidak merasa berdosa. Kalau Allah azab kita gara-gara itu, Allah berhak. Ya. Lau ya'khidhullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah mengazab manusia karena maksiat yang mereka lakukan, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Tapi Allah mengampuni. Allah memaafkan kita. Jadi jangan pernah ujub dengan amal kita, jangan pernah ujub dengan bacaan Quran kita, jangan pernah ujub dengan dakwah kita. Jangan pernah ujub dengan sedekah kita. Maksiat yang kita lakukan banyak, tapi Allah Maha baik. Oleh karenanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk naik di atas kapal, Nabi Nuh tutup dengan berkata, "Inna Rabbi laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku Maha pengampun lagi Maha. Kita ini selamat gara-gara Allah Maha apa? Pengampun, bukan karena iman kita yang hebat. Ini disampaikan oleh Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Tapi di antara teladan keseharian dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam bagaimana perhatiannya kepada anaknya, si Yam tersebut. Ada yang bilang Kan'an, tapi banyak ahli tafsir mengatakan namanya Yam. Bagaimana Nabi Nuh begitu perhatian anaknya kafir, tapi Nabi Nuh tetap sayang kepada anaknya. Allah ceritakan bagaimana ujian yang hadapi Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji dengan ujian berat. Di antaranya diuji terkait dengan orang-orang yang dia cintai. Istrinya dia cintai, kafir. Anaknya dia cintai apa? Kafir. Itu berat. Diuji dengan orang-orang yang kita cintai. Maka Nabi Nuh terus berdakwah kepada anaknya. Anaknya tidak beriman. Sampai Allah mentakdirkan dia ketemu dengan anaknya berdua tok berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, wa nada Nuhun binahu, wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim, wa hala bainahuma al-mauj fa kana minal mughraqin. Ketika Nabi Nuh naik di atas kapal dan kapal pun berjalan di tengah ombak yang setinggi gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah mempertemukan Nabi Nuh dengan anaknya. Tiba-tiba ini ujian. Nabi Nuh segera mendakwahi anaknya. Dia berkata dengan kata-kata yang sangat lembut, "Ya bunayya, wahai putraku." Dia tidak berkata, "Yam, yam, Kan'an." Enggak, "wahai putraku." Lembut. Dia tetap mengatakan, "Engkau putraku." Tidak seperti sebagian kita, kalau sudah marah sama anaknya, kita bilang, "Kamu bukan anak saya." Atau kita bilang sama ibunya, "Umi, umi, ini anakmu, anakmu. Ambil." Padahal anak kita bersama, hasil bersama. Tapi kalau kita marah, kita bilang, "Ini anakmu." Nanti istri kita marah, dibilang gitu, "Anakmu." Ya, anak kita bareng-bareng. Nabi Nuh tetap mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana." Naik dulu sini, naik dulu. Dia tidak bilang, "Hey, kamu dasar kafir, kamu naik dulu. Nanti baru kita diskusi." "Irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin." Jangan kau gabung sama mereka. Padahal dia kafir. Tapi seakan-akan dia bilang orang kafir itu orang lain. Paham? Anaknya kafir atau tidak? Kafir. Tapi Nabi Nuh tidak mengatakan, "Jangan kau kafir." Dia bilang, "Jangan kau bersama orang-orang apa? Kafir." Seakan-akan anaknya tidak kafir. Artinya dia milih kata-kata yang selembut-lembutnya agar anaknya mau terima dan mau sadar. "Naik dulu, nanti kita diskusi." Tapi anaknya ngeyel. "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." "Nuh, saya akan pergi ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari banjir ini." Nabi Nuh jelaskan lagi, "La asimal yaum min amri illa marrahim." Tidak ada yang bisa selamat kecuali rahmati oleh Allah Subhanahu. Nabi Nuh ngomong terus, "Wa hala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin." Tiba-tiba ada ombak
yang menghalangi mereka berdua, anaknya pun tenggelam. Yang ini saya pernah sampaikan, Nabi Nuh sabar mendidik anaknya sampai kesempatan yang terakhir untuk mendidik anaknya. Meskipun akhirnya anaknya tetap apa? Kafir. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk mendidik apa? Anaknya. Sampai kesempatan yang terakhir, dia tetap lembut. Nah, kita di zaman sekarang, terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh lembut sama anak-anak. Banyak kemaksiatan yang terjadi. Kenapa? Karena jauhnya anak-anak dari orang tua. Banyak. Tidak dekat dengan orang tua, tidak dijadikan orang tuanya tempat untuk curhat, untuk berkeluh kesah, tidak ada kedekatan dengan anak-anak. Anak merasa jauh dari orang tuanya. Ada kasus yang pernah teman saya cerita, dia menghadapi kasus di suatu sekolah Islam besar lah pokoknya. Orang-orang kaya yang sekolah di situ. Kemudian terjadi geng, anak-anak SMP, SMA ini geng berkelahi antara geng sekolah Islam, padahal geng berkelahi sampai terluka, sampai macam-macam ya. Akhirnya dipanggillah waktu itu polisi, dipanggil untuk mengumpulkan anak-anak untuk dikasih edukasi. Termasuk kawan saya, karena dia kakak kelas, dipanggil juga. Intinya ketika kawan saya berbicara, maka dia bilang, wahai adik-adik sekalian, siapa yang paling baik di antara kalian? Semua menuju, itu kak, itu paling baik itu. Sini, kamu duduk sini, sebelah kanan kakak. Terus yang paling nakal siapa? Itu yang paling nakal. Suruh duduk sebelah kiri kakak. Maka teman saya cerita sama saya langsung. Saya pun bertanya kepada yang paling baik tersebut. Tapi dia termasuk geng. Itu padahal paling baik tapi ikut geng. Maka teman saya bertanya, kamu kapan terakhir makan bareng sama ayah dan ibu? Sama mami dan papi? Dia mikir-mikir, kata dia, 3 tahun yang lalu. Subhanallah. Ini diantara sebab jauhnya orang tua dari apa? Anak-anak. Anak-anak tidak ada tempat. Dia nekat melakukan apa? Dia merasa orang tuanya tidak akan nanyai tentang dia. Tidak akan nanyai tentang apa? Dia ya. Saya cerita tentang diri saya. Saya dulu waktu masih SMP agak nakal ya. Kadang-kadang saya mau nakal. Saya waktu itu tidak sholat ya. Saya sholat waktu SMA. Saya SMP waktu nakal, saya tidak ingat Tuhan kadang-kadang. Ya, artinya, ketika saya mau nakal enggak jadi, kenapa? Saya ingat ibu. Nanti kalau ibu tahu gimana? Nanti sedih mama ya. Akhirnya saya enggak lakukan. Ya. Kenapa? Ada kedekatan antara saya dengan apa? Ibu saya. Ya, rahimahullah. Jadi kalau kita dekat sama anak-anak melakukan apa-apa dia sungkan, dia enggak enak. Belum lagi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi kita sekarang tidak seperti generasi dulu. Ya. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak apa? Milenial ya. Kalau kita dulu aluminium ya. Bapak kita generasi besi tua, kuat-kuat semuanya. Saya pernah ketemu dengan tokoh pendidikan, diskusi, dia buat kurikulum untuk pemerintahan. Dia berkata, Ustaz, anak-anak kita sekarang bukan lagi milenial. Saya bilang generasi strawberry. Apa maksudnya Pak generasi strawberry? Rapuh, mudah putus asa, cepat terpengaruh. Itulah generasi anak-anak kita. Maka kalau kita tidak perhatikan dengan baik, cepat rapuh, dikit-dikit putus asa, enggak kuat, enggak mau berjuang. Tidak seperti bapak-bapaknya dulu, besi tua, kuat-kuat. Enggak kuat, sedikit-sedikit sudah, sedikit-sedikit sudah KO. Tidak mau berjuang, ada masalah sedikit, bingung. Dibully sedikit, kemudian. Makanya kita harus dekat sama anak-anak. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya sampai pada titik terakhir dia tetap mendakwahi anaknya. Hati-hati, orang tua sekalian, anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan cuma kasih makan, kasih pakaian, kasih minuman, kasih kendaraan, enggak, kasih HP, enggak. Tugas kita yang lebih besar daripada itu adalah untuk mendidik dia. Adapun kalau cuma kasih makan, hewan pun bisa. Ayam banyak berhasil kasih makan anaknya. Sapi banyak berhasil kasih makan anaknya, ya. Tapi kita lebih dari itu. Yang akan ditanya oleh Allah, bagaimana pendidikan yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran dalam waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau bersabar sampai kesempatan yang terakhir untuk mendidik anaknya. Tapi ini sedikit cuplikan dari Nabi Nuh alaihi salam. Kita banyak nabi-nabi, tapi saya ingin loncat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam seperti Nabi Nuh, jauh daripada ujub, tidak bangga dengan amalan yang dia lakukan.
Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah di atas pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail, maka mereka berkata, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagian ulama mengatakan mereka mengucapkan kata ini berulang-ulang. Jadi rabbana taqabbal minna adalah jumlah haliyah, itu kondisi mereka ketika sedang membangun Ka'bah, mereka senantiasa berkata, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Lihat, ada seorang salaf ketika membaca ayat ini dia pun menangis. Dia mengatakan, "Unzur ila Ibrahim." Lihatlah bagaimana kepada Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, kekasih Allah, Ibrahim kekasih Allah. Bana Baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah. Bi amri minar Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tsumma yakhafu alla yataqabbala minhumur Rahman. Kemudian dia khawatir Allah tidak terima amalan dia. Allah tidak terima. Padahal dia kekasih Allah, sedang bangun Ka'bah, bukan bangun masjid ya, bangun masjid. Bangun Ka'bah. Yang nanti jutaan orang akan salat di situ, mungkin tiap hari ratusan ribu orang. Dan dia tidak sombong, bahkan dia berkata, ya Allah terimalah amalanku. Coba kita kembali bayangkan kesulitan Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ibrahim ketika itu umurnya berapa? Umurnya sekitar 100 tahun. Para ahli tafsir mengatakan Ibrahim alaihissalam baru dianugerahi anak Ismail ketika umurnya 80 lebih. Taruhlah Ismail ketika itu umurnya mungkin belasan tahun atau 20 tahun. Maka Ibrahim hampir 100 tahun atau kurang lebih 100 tahun. Sudah kakek-kakek, sudah tua. Kemudian dia harus bangun Ka'bah. Dan bangun Ka'bah tidak gampang. Pergi jauh-jauh, potong batu, kemudian dipikul, dibawa untuk disusun. Lihat bagaimana dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Quraisy ingin bangun Ka'bah, tidak cukup duitnya untuk bangun Ka'bah. Biaya untuk potong batu, kemudian dipikul, duitnya tidak cukup. Sehingga Ka'bah dibangun separah waktu itu. Ini tentu kita sudah pernah bahas dalam masalah haji. Makanya ketika tidak full, mereka pasang hijr. Supaya tanda bahwasanya Ka'bah itu sampai di situ. Ya. Tapi intinya saya ingin sampaikan, Ibrahim alaihissalam itu sudah tua. Motong batu di lembah, harus dibuat kotak, kemudian dipikul. Berat atau tidak? Berat. Bukan batu sekecil begini. Itu besar, dipikul. Sama dengan putranya. Kemudian mikul. Kemudian letakkan batu. Kerja berat, bukan kerja ringan. Sampai batu tersebut harus diletakkan di tempat yang tinggi. Maka Ibrahim butuh pijakan yang disebut dengan makom Ibrahim. Jadi begini. Taruh ini Ka'bah. Ketika pembangunan semakin tinggi, maka Nabi Ibrahim butuh pijakan. Maka dia naik di atas pijakan tersebut. Ismail oper Ka'bah batu, kemudian ditaruh di atas. Paham? Maka kemudian makom Ibrahim ini berjalan terus karena bangun dari segala sisi. Paham? Jalan sini, susun lagi sini. Kemudian sampai sini, susun lagi. Sampai sini, susun lagi. Sampai di sini terakhir kembali lagi, terusun semuanya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, di antara hikmah kenapa kita harus setelah tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim untuk ingat bahwasanya makam ini juga pernah tawaf. Paham? Tapi maksudnya kondisi berat. Dia naik di atas pijakan agak tinggi, kemudian dia pikul batu taruh di atas. Setiap dia meletakkan batu, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah amalan kami. Dia dan Ismail berkata, ya Allah terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak ujub, tidak sombong, pasti diterima. Tidak begitu. Tidak mungkin sebagian orang baru bangun masjid, mungkin cuma 10 kali 10. Masjid, saya yang bangun. Ini Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bukan bangun masjid 10 kali 10, atau 20 kali 20, 30 kali 30. Ka'bah. Masjid yang akan beribadah kepada masjid tersebut banyak manusia. Dan Nabi Ibrahim tidak sombong. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun amal soleh yang kita lakukan, jangan buat kita menjadi ujub. Kita enggak tahu amal kita diterima atau tidak. Kita husnudzon, Allah menerima, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Kalau amalan kita saja tidak bisa kita pastikan, bagaimana lagi dengan kita yang masuk surga atau tidak? Kita tidak bisa pastikan. Makanya diriwayatkan dari para sahabat, ya,
Intinya dia mengatakan, seandainya saya tahu amal saya salat dua rakaat diterima, kematian lebih saya sukai daripada saya hidup. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima dari orang yang bertakwa. Kalau saya bisa dipastikan bertakwa, saya ingin mati. Saya tidak ingin hidup lama. Tapi siapa yang jamin di antara kita? Sedekah kita diterima, amal kita diterima. Kita husnudzon, Allah maha menerima amal soleh. Tapi kita enggak bisa apa? Pastikan. Maka hati-hati dengan sebagian orang yang sombong merasa pasti masuk surga. Hati-hati. Di antara mereka yang berkata, kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga, pasti lewat kelompok kita. Ya akhiyanti siapa? Nabi-nabi saja tidak demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga. Nabi yang mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga, Nabi yang bilang. Nabi yang mengatakan, ya Umar, semalam saya bermimpi masuk ke surga dan saya lihat ada istana milikmu. Terus saya mau masuk, ternyata ada perempuan di situ sehingga saya enggak jadi masuk. Saya takut kau cemburu. Kata Umar, ya Rasulullah, masuk saja. Hal alaika agar, apakah aku cemburu kepada engkau? Masuk saja. Rasulullah kabarkan ada si istana milik Umar di mana? Di surga. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW ketika naik Gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, uskun ya Uhud, fa innama alaikan nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Ya Gunung Uhud, diamlah engkau. Sungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW, siddiqun, yaitu Abu Bakar as-siddiq, wa syahidan, yaitu Umar dan Uthman, dan keduanya mati syahid. Umar yang pernah berdoa, Allah marzukni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di negeri Rasulmu. Dan Allah kabulkan. Bagaimana cara meninggalnya Umar bin Khattab? Sedang jadi imam solat subuh. Ditikam oleh Abu Lulul Al-Majusi dengan tikaman yang bertubi-tubi. Sehingga dia meninggal dunia, ditikam sedang solat apa? Subuh. Bukan solat duhur maghrib. Nah, subuh jadi imam ditikam. Jadi kematiannya luar biasa. Mati syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW berkata, "Law kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, tentunya dia adalah siapa? Umar bin Khattab. Nabi yang pernah berkata, "Inna Allaha ja'ala al-haq 'ala lisani Umar yantiqu bihi." Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar. Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Riwayat menunjukkan Umar pernah memberi ide kepada Nabi, punya ide. Dan ternyata disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama mengumpulkan, ada 8 ide oleh Umar disetujui oleh Allah, turunkan ayat menyetujui siapa? Idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Wahai Umar, tidaklah kau melewati satu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Subhanallah. Umar lagi lewat, setan kabur. Kalau kita lewat, setan datang. Maksud saya, Umar ini luar biasa. Umar yang ketika memimpin dia berkata, "Law kanat baglatun, law usirat baglatun fil Iraq, law dhanamtu anna Allah sa'iluni, lima lam tusawwi laha tariq ya Umar." Seandainya ada begol, begol itu adalah hewan persilangan antara kuda dengan himar. Hewan. Kalau ada hewan di Irak, Umar di Madinah. Ibu kota Islam ketika itu Madinah. Seandainya, tapi kuasanya sampai di Irak. Seandainya ada begol tersungkur di Irak. Tersungkur, begol, bukan manusia. Ada begol jalan tersungkur, himar jalan tersungkur. Aku menyangka Allah akan bertanya kepada aku, kenapa kau tidak ratakan jalan di Irak, wahai Umar? Ini takut luar biasa. Bahwasanya dia menguasai daerah dan semua adalah pertanggungjawaban dia. Sampai begol tidak boleh tersungkur. Dia merasa kalau ada begol tersungkur di kota Irak, saya akan ditanya minta pertanggungjawaban. Kurang apa lagi takwa Umar? Kurang apa lagi? Tapi ketika dia akan meninggal dunia setelah ditikam mati syahid. Sampai orang datang memuji Umar. Umar, engkau begini. Sampai Ali datang radhiyallahu anhu memuji Umar. Ma aktsara sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar Umar." Kata Ali, "Sering sekali saya mendengar Rasulullah berkata, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar masuk suatu kota. Aku dan Abu Bakar Umar keluar dari suatu kota. Aku sering dengar." Orang-orang memuji Umar. Apa kata Umar ketika mendengar pujian semua itu? "Kafafan lali wala alayya." Semoga impas. Pujian kalian semoga apa? Impas. Dia takut. Dia tidak mengatakan, oh iya, saya sudah dijamin masuk surga. Enggak. Itu Umar seperti itu. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang yang sok masuk surga.
tenang, nanti saya ajak bapak menuju surga. Ente masuk ke mana? Ente belum tentu masuk surga. Di antara mereka ada yang sombong mengatakan, tenang murid-muridku, kalian masuk surga dulu baru saya. Saya tidak akan masuk sebelum seluruh muridku masuk surga. Siapa yang tidak senang jadi murid dia? Coba kalau ada ustaz bilang begitu. Muridku semua akan masuk surga, saya terakhir, kalian semua. Siapa yang tidak? Dia jamin surga. Jamin surga bukan buat dirinya saja, dia jamin surga buat murid. Muridnya, ya akhi, ente siapa ya akhi? Para sahabat tidak demikian. Para ulama tidak demikian. Lihat bagaimana kisah Imam Syafi'i. Ya, ketika akan meninggal, lihat kisahnya bagaimana. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang apapun yang dia lakukan, dia jangan terlalu pede, justru dia semakin semangat untuk beribadah. Ya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka orang beramal dalam kebaikan. Pokoknya di sini melakukan kebaikan lagi, insyaallah di antara ini ada yang diterima. Pokoknya berusaha, enggak sedekah, salat malam, kemudian baca Quran, berbuat baik kepada tetangga, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, berbakti kepada orang tua, sholat duha, apapun kebaikan yang bisa lakukan, kita lakukan. Karena kita tidak tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim alaihissalam. Satu lagi terakhir karena waktu yang terbatas. Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan di antara sifatnya, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah halim. Halim itu adalah mampu untuk membalas tapi tidak balas. Itu namanya halim. Dia biarin aja. Moga dia sadar. Ibrahim seperti itu. Tidak suka emosi dan tidak cepat membalas. Karena kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, bagaimana dimusuhi oleh ayahnya. Dimusuhi oleh kaumnya. Dia sendirian, satu negeri semua musuhin dia. Tapi dia tidak pernah berdoa, ya Allah binasakan kaumku. Tidak pernah. Karena Ibrahim halim. Tidak cepat ingin membalas. Disebutkan di antara tafsir halim, kalau ada orang mencaci maki dia, dia malah doakan, dia mengatakan, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Artinya kau maki-maki saya, kau tidak punya ilmu, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia halim kepada istrinya. Ketika Sarah cemburu kepada Hajar. Sarah yang menyuruh Ibrahim nikah sama Hajar, ya. Ya, karena Ibrahim tidak punya anak, Sarah bilang, "Dua kamu nikah sama pembantuku Hajar." Ternyata ketika menikah dengan Hajar, akhirnya Hajar punya anak Ismail. Ketika Hajar punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah, Sarah cemburu. Sampai dalam riwayat Sarah mengatakan, "Kau akan memotong Hajar 3 potongan." Saking marahnya kepada Hajar. Maka Hajar pun memakai baju, dia melarikan diri, kemudian dia memasang semacam ekor di apa kain jadi ekor untuk menutupi lutu afia asaroha, untuk menutup bekas kakinya untuk pergi. Kemudian Ibrahim menyusul dia menemani sampai di Mekah. Yang menakjubkan, Ibrahim sama sekali tidak marah kepada apa? Sarah. Tidak marah kepada Sarah. Dia bilang, "Sarah, Sarah, kamu udah ngaji lama kok enggak enggak ngerti." Dia sabar terhadap apa? Sarah. Oleh karenanya seorang berusaha bersifat halim. Dan orang yang paling berhak untuk kita maafkan orang terdekat kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Kita maafkan orang, terutama orang terdekat kita itu istri dan anak dia. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam sabar dengan istrinya Sarah, padahal istrinya sangat pencemburu dan ingin menyiksa istri yang lain, tapi Ibrahim alaihissalam sabar dengan Sarah. Ya, sebagaimana disebut oleh para ulama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabar juga kepada istrinya. Hadis yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah Aisyah, kemudian ada tamu-tamu datang, lantas ada kiriman makanan dari istri lainnya, dari madunya Aisyah. Aisyah pun cemburu. Ini di rumah saya, kenapa ada kiriman makanan dari luar? Akhirnya Aisyah memukul tangan pembantu yang mengirim makanan tersebut, maka piring pun jatuh dan pecah. Rasulullah SAW coba, apakah Rasulullah SAW marah? Apakah Rasulullah SAW bilang gimana? Ini makanan kotor. Apakah Rasulullah SAW ini piring pecah, mubazir? Apakah Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, kamu udah lama ngaji, kok enggak ngerti-ngerti?" Enggak. Rasulullah SAW ambil piring yang baru, dia kumpulkan lagi makanan, kemudian dia berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum, sungguhnya ibunda kalian ini sedang cemburu. Maka jangan suudzon kepada istriku." Kenapa dia begini? Karena dia apa? Cemburu. Kenapa dia begini? Karena dia terlalu sayang kepada saya. Dia melakukan kesalahan karena terlalu sayang kepada saya. Maka berilah uzur kepada istriku, dan itu adalah ibunda kalian. Maka saya sering bilang, kalau ada laki-laki kemudian istrinya dapat HP-nya, ternyata ada WhatsApp dari
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Allahumma